Ya, saya akan kembali untuk masuk di kawasan Pasar Malam Cap Tunjungan Surabaya. Jangan lupa untuk menggunakan prokes atau menjaga 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Jadi sambil menikmati kuliner-kuliner khas Surabaya, tetap menjaga protokol kesehatan. Bertepatan dengan bulan tahun Surabaya yang ke-728, Pasar Malam Cap Tunjungan Surabaya hadir sampai tanggal 4. Ya, di samping panggung ya, di depan panggung ini ada nasi cumi Pasar Atung, asli dari cabang Pasar Atung. Yang kemudian menikmati nasi cumi Pasar Atung ada di sebelah kiri panggung, bersebelahan dengan Kimia Farma. Setia dengan prospek